di Dewi Pak. Satu pertunjukan yang wajib ditonton kalau ke Bali yaitu tari kecak sayang. Tari kecak juga disebut sebagai fire dance karena menggunakan api unggun untuk mengelilingi penarinya. Biasanya tarian ini dilakukan oleh 50 sampai 60 orang penari laki-laki yang menyerukan suara cek cek cek. Oke. Nih. Sedih ya. Sayang karena harus pulang mendadak karena ada beberapa kerjaan yang harus dikerjakan karena kalau baru juga sampai Bali tapi ayah langsung pulang lagi ke Jakarta. Ayah harus rela batal liburan karena ada kerjaan mendadak yang enggak bisa ditinggal. Be strong ya ayah. Kita buka aja kali ya. Jangan deh Nyu. Lah gimana dong? Mau Nyu penasaran? Penasaran tuh. Kok kayak yang gerak-gerak dalamnya apa sih? Emang itu barang kali ini. Wah! Aduh sayang, niat hati nyari kerang di lautan, Onyo malah ketemu sama putra duyung yang terdampar. 2022 emang masih ada duyung ya sayang? Jangan-jangan duyung jadi-jadian. Happy, 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 happy family. Setiap hari kita sayang-sayang-sayang, masih dari Pulau Bali. Hari ini Bunda, anak-anak dan full team mau menikmati pertunjukan tari kecak di Garuda Wisnu Kencana Cultural Park. 3, 2, lancar! Itu Pak Ed, taruhnya juga dia lonjol. Best friends for ini ya. Halo. Hai. Oke sayang, ini udah aku booking, jadi nggak ada orang lain selain kita. Dijamin. Let's go. Tenang aja sayang, tempat ini khusus di booking untuk Bunda dan full team lah. For your information sayang, ini pertama kalinya Onyo Cicinya nonton tari kecak. Aduh, namanya juga artis ya sayang. Bawaannya mau ikutan tampil juga. Jadi sebelum nonton pertunjukan, foto-foto dulu ya Bun di panggung. Oke sayang, ini pertunjukan kecaknya akan dimulai. Karena ini Onyo baru pertama kali banget nonton. Jadi kira-kira gimana sih serunya, langsung aja kalian. Oke. Cuk.
Allah kisah Garuda Wisnu Kencana berawal dari pencarian Tirta Amerta. Tari Kecak Garuda Wisnu Kencana merupakan sebuah karya seni tari kreasi yang menyuguhkan kolaborasi tari kecak dengan kesenian ogoh-ogoh sayang. Ya, Boncir Serawol diampir oleh sang naga, anak dari Dewi Padu. Sesuai legenda, tari kecak Garuda Wisnu ini dikemas apik dan sangat sakral, di mana pertunjukan tarian ini dibawakan oleh puluhan laki-laki tanpa membawakan alat musik. Kemudian berbaris dan melingkar lalu mengangkat kedua tangan mereka sambil menyerukan kata cek 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 secara berirama di telinga. Kerabaran dia huwinata berada di kesenaman pasir. Tari kecak Garuda Wisnu ini menceritakan tentang perjalanan sang Garuda yang harus rela menjadi tunggangan Dewa Wisnu demi Tirta Amerta di surga untuk menolong sang ibu dari perbudakan. Demikianlah kisah Garuda Wisnu Kencana. Eh, kelar juga. Oke, don't sui. Oke, sayang. Ini kayaknya udah selesai deh. Bali, ya kan? Oke, Ci. Oke, sayang. Sekarang kita udah selesai nonton. Aku udah tadi kuliah. Ya udah, sekarang kita habis nonton, kita mau makan. Oke, hanya di Dairy Donuts. Sayang. Ada bagi yang kamu. Seru enggak nih, ya? Mami ini seru. Seru enggak? Seru. Katanya serem.
Iya. Tapi mantap kan? Aman kan? Ya kan? I'm playing it cool. You be my sidekick. That's the way I like it. What you gonna do? Sayang, ini ada spot bagus buat foto, jadi kita foto dulu. Dari jauh. Oh. Kenapa ya? Dari jauh. Ya, ntar kita kirim. Ini saya. Iya, lihat sendiri. Ada orang seperti itu. Oke. Yeah. See you, Nia. Okay, satu, dua. I feel the heat gonna take you to the beat. Setelah nonton pertunjukan dan foto-foto di GWK, Bunda dan full team mau lanjut makan siang sayang. You mana? Eh, mana Mami Nia ya? Mana sih Mami Nia? Kelihatan. Mana sih dia? Mana ya kakinya? Mana? Coba. Mana? Ah, ini dia. Sekarang Mami Nia, kita abis nonton tarik kecak kita akan makan, betul? Betul kan ya, Mami Nia ya, makan ya. Oke, Mami Nia. Aduh, Mami Nia. Mami Nia, sudah pada ngantri makanan. Mari kita sekarang makan, habis itu kita belanja. Oke, 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 oke. Nanti Kiki mau cek dalamnya sama Bunda. Ayah nggak jadi liburan sama Bunda dan anak-anak nih sayang. Padahal baru banget sampai Bali. Tapi karena ada urusan mendadak, ayah harus langsung balik lagi ke Jakarta. Jadi, Donsu. Hai Donsu, gitu. Donsu, jadi ayah ada emergency, jadi dia harus balik lagi. Oh. Baru landing dan dia balik lagi. Kamu cuma jalan-jalan naik pesawat gitu maksud kamu? Iya. Cuma tidur doang pesawat. Oh iya. Cuma apa? Numpang. Ya. Sayang, sabar ya ayah. Ya udah, pokoknya tapi aku senang anak-anak aku lihat di video dan kita video callan mereka happy banget, senang banget, senang. Udah keinginan orang tua intinya anaknya senang aja. Itu udah sesuatu yang pas gitu. Ya. Oke, sekarang ini aku mau ngeberesin lagi koper aku dengan baju-baju yang tidak terpakai itu. Habis itu baru mau mulai kegiatan lagi ya. Terima kasih hanya di dari Donsu, sayang.